Cara cepat mengatasi burung murai batu serak suara. 1. Untuk menghilangkan serak, maka penjemuran burung murai batu dihentikan dulu. 2. Untuk mengatasi murai batu serak, sebaiknya burung dikerodong dan kotorannya dibersihkan secara berkala, pagi dan sore. 3. Burung dipisahkan dari burung yang sudah terinfeksi virus serta bakteri. Tujuannya agar virus tidak menular. 4. Agar suara serak pada murai batu cepat sembuh, maka bersihkan cepuk pakan yang biasa dikasih kroto. Lalu, ganti pakan dengan kroto yang masih segar. 5. Burung murai batu dipindah ke tempat yang sirkulasi udaranya bersih, tapi tetap tenang. 6. Murai batu dikerodong dan dijauhkan dari burung sejenis yang bertipe fitter, seperti cendet, kacer, dan ledekan. 7. Kandang murai batu selalu dibersihkan secara rutin, baik saat sakit atau sudah sehat. 8. Apabila murai batu sudah mulai sembuh, cobalah untuk memasternya dengan suara burung bervolume pelan. Tujuannya, untuk mengembalikan memori suaranya. 9. Pada masa penyembuhan murai batu, sebaiknya uh atau ulat Hong Kong dihentikan dulu, dan ganti dengan cacing, kroto, dan jangkrik. Namun, kaki dan kepala jangkrik dibuang, agar tidak melukai tenggorokan burung. Semoga bermanfaat, terima kasih. Oh,